Dia iri karena anaknya yang bahkan pada saat itu belum genap 10 tahun bisa menghasilkan kekayaan dengan jumlah yang jauh-jauh jauh lebih banyak daripada harta yang berhasil dia kumpulkan sepanjang hidupnya. Itulah yang membuat Joseph ini jadi ketrigger dan sering uring-uringan sendiri. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke jadi di malam minggu ini seperti biasa Aku akan menemani kalian lagi dengan membawakan Satu cerita kriminal Tentang kasus penghilangan nyawa lagi Yang terjadi di Los Angeles Amerika Serikat Tua. Kasus ini terjadi udah cukup lama Memang yaitu tahun 1988 Tapi walaupun udah cukup lampau Kasus ini sangat menarik untuk dibahas Karena mungkin mungkin ya beberapa Di antara kalian pasti udah ada nih yang mengenal Si korban. Cuma kalian tengok wak, Karakter kartun dinosaurus kecil satu ini Ada nggak di antara kalian yang gak asing sama gambar ini? Nah buat kalian yang belum tahu, jadi dia ini adalah karakter bernama Duck dalam film The Land Before Time. Nah, pengisi suara daki dalam film ini adalah korban wa yang kisahnya akan aku ceritakan di malam ini. Jadi si korban ini merupakan seorang artis cilik bernama Judith Barsi. Judith kehilangan nyawanya di usianya yang sangat sangat muda yaitu 10 tahun, di mana pada saat itu karir dia ini lagi meroket kali wa. Sedihnya lagi dia dihabisi bersamaan dengan ibu kandungnya dan setelah si pelaku ini menghabisi mereka berdua, tidak berselang lama kemudian si pelaku kejahatan ini ini pun juga ikutan menghilangkan nyawanya sendiri. Nah penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out! Oke Wak, seperti biasa sebelum kita masuk ke kronologi kejadian ya, aku mau jelasin dulu sedikit tentang Judith Barsi dan juga keluarganya ya. Jadi Wak Judith Barsi ini adalah anak tunggal dari Maria Agnes Bengfko dan Joseph Itzvan Barsiwa. Nah Maria sama Joseph ini sama-sama berasal dari Hungaria yang berimigrasi ke Amerika. Mereka menikah pada tahun 1977 lalu pada tanggal 6 Juni tahun 1978 Maria melahirkan anak tunggal yang diberikan nama Judith Eva Barsi ini. Dan setelah Judit lahir, mereka bertiga tinggal dengan sederhana di sebuah apartemen kecil, Wak. Di sanalah mereka hidup sebagai keluarga kecil yang sangat bahagia. Kebahagiaan mereka ini juga semakin besar lagi ketika melihat Judit tumbuh menjadi anak kecil yang sangat periang. Judit ini suka bicara, suka bercanda, baik hati, dan sangat-sangat sweet, sangat-sangat manis. Pokoknya Judit ini adalah tipikal anak kecil yang bisa diajak ngobrol bareng gitu lah, Wak. Masih kecil tuh, tek-tokannya tuh udah mantap lah gitu. Nah, karakter itulah yang membuat Maria, ibunya Judit ini, merasa bahwa, oh anak aku ini memiliki potensi yang sangat besar nih untuk jadi artis. Lah kok tiba-tiba Maria mama ini jadi kepikiran pengen bikin anaknya artis dia. Jadi sebenarnya sejak lama Maria sendiri memiliki cita-cita ingin menjadi artis Hollywood wa. Tapi sayangnya Maria tidak bisa mengejar mimpinya itu karena kan sekarang dia udah punya peran dan tanggung jawab baru sebagai istri sekaligus juga seorang ibu kan wa. Dan setelah bertahun-tahun kemudian ketika Maria ini melihat bahwa anaknya Judith ini memiliki bakat untuk jadi artis, barulah dari situ cita-citanya yang ingin jadi artis Liwur pun mendadak muncul lagi. Dia mikirnya, ya udahlah nggak apa-apa, aku nggak jadi artis paling enggak. Anak aku bisa nih. Ada tuh akhirnya sejak Judith berusia 5 tahun, setiap hari Maria ini selalu dengan telaten mengajarkan Judith berbagai skill keartisan, wa mulai dari acting, bernyanyi, berpose, dan juga menari. Judit juga tampak enjoy Wak, ketika melakukan hal-hal yang disuruh sama mamanya ini. Hingga pada suatu hari ketika mereka sekeluarga bertiga ini lagi berlibur di sebuah arena ice skating. Wak, mereka tanpa sengaja ketemulah dengan kru TV yang lagi syuting iklan di sana. Sutradara dari TV itu langsung terpesona Wak, pada saat melihat Judith, Dia juga merasa bahwa Judith ini memiliki potensi menjadi seorang bintang papan atas. Akhirnya sutradara itu pun langsunglah menemui orang tua si gadis ini yaitu Maria dan Joseph untuk mengajak mereka berdiskusi. Si sutradara ini bilang, "Bapak, Ibu, kalau saya perhatikan ah, sepertinya anak kamu ini punya bakat akting yang bagus ya. Kebetulan Uh, saya ini lagi nyari artis cilik untuk iklan bu pak. apa kira-kira kami bisa uh, ajak anak ibu untuk ikuti proyek itu? kata si sutradara. mendengar tawaran dari sutradara itu ya mamanya yang memang sudah sejak lama meng mengarahkan si Judit ini untuk jadi artis. tuh dia senang kali kan Wak akhirnya tanpa pikir panjang mamanya bilang oh boleh pak, boleh tentu boleh. kebetulan saya juga udah lama nih ngelatih Judit anak saya ini macam-macam skill kartisan pak. dia udah jago kali lah pak. oh kabar baik itu buat saya kalau gitu biar Judit ikut cast sekarang ya. Mudah-mudahan cocok kata si bapak ini kan. Ada nah, tuh singkat cerita pas di tes acting ternyata betul Wak Judit dapat memerankannya dengan sangat baik. Alhasil tanpa menunggu waktu yang lama Judit pun berhasil mendapatkan kontrak iklan pertamanya itu, yaitu waktu itu iklan Donald Duck Orange Juice Wak dan sejak dia debut di iklan pertamanya itulah berbagai tawaran iklan lainnya pun mulai berdatangan. Nah, dari situlah perjalanan seorang Judit sebagai artis kecil Hollywood pun dimulai. Sejak terlibat dalam iklan Donald Duck Orange Juice tadi wah ada banyak kali, banyak kali brand yang juga menggandeng Judit dalam iklan produk mereka. Mulai dari iklan Aroman Meal, Campbell Tomato Soup, Toys R Us, Top Ramen, sampai juga iklan McD itu semua ada Judith. McDonald ada Juditnya. Semakin banyak iklan yang menayangkan Judit, maka ya kemampuan aktingnya Judit juga makin diakui oleh banyak orang dong. Sehingga nggak heran nih kalau tidak lama kemudian kerjasama yang ditawarkan ke Judit juga sudah mulai merambah ke TV series dan juga film nggak cuma nih, aja nih nah, TV series pertama yang diperankan oleh Judith berjudul Fatal Vision yang tayang pada tahun 1984. Ada nah, dari situ berlanjut ini ke TV-TV series lainnya. Dan dalam rentang tahun 1984 sampai 1989, 5 tahun kemudian ini, wajah cantik dan menggemaskan Judith Barsi sangat-sangat sering sekali menghiasi layar kaca kala itu Wak. Kalau di total sedikitnya ada 70 tokoh yang pernah diperankan oleh Judith Wak. 70 tokoh ya, 70, baik dari iklan, TV series, ataupun film Nah berkat karirnya yang terus meroket ini Pada usia 7 tahun Judit pun dikabarkan telah berhasil memperoleh penghasilan per tahun mencapai 100 ribu USD Atau lebih dari 1,5 miliar rupiah Itu tahun 1980-an loh Wak Ya Allah masih anak kecil itu ada segitu penghasilannya uh! Nah dengan uang sebanyak itu tentunya keluarganya pun bisa memiliki kehidupan yang lebih baik dan layak lagi Mereka pun akhirnya pindahlah dari apartemen kecil mereka itu ke sebuah rumah mewah dengan tiga kamar tidur yang terletak di daerah Los Angeles dan seiring dengan karirnya yang terus melejit Judith pun tampak enjoy juga nih dengan kesibukannya Wak, dia sama sekali tidak tertekan, dia merasa bahagia menjalani itu semua, ditambah lagi dengan Maria ibunya yang selalu setiap saat menemani kemanapun Judith syuting, jadi mama ini macam manajernya lah gitu, nah, tapi nih Wak balik kesuksesannya ini ternyata ada aja pasti ada aja pihak yang gak suka sama Judith ya kan Wak, tapi bedanya dalam kasus ini Wak, sedihnya dalam kasus ini adalah pihak yang ternyata paling tidak suka sama Judit adalah orang terdekatnya sendiri yang tidak lain dan tidak bukan yaitu Joseph bapaknya bapaknya nggak suka sama anaknya hmm. hatersnya si Judit pertama tuh siapa bapaknya Wak betul aku nih jadi, itu Wak, bersama dengan Judith yang lagi jaya-jayanya. Ini perlahan-lahan, Joseph ini mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Dia tuh mulai sering berbicara kasar sama Maria, istrinya, sama Judith. Iya juga, bahkan di depan banyak orang, gak segan-segan sih. Joseph ini ngomel-ngomel ke si Maria. Uh, Judith makin hari, sikap kasar Joseph ini juga makin menjadi-jadi. Bahkan, Joseph ini juga mulai suka mabuk-mabukan dan pulang larut malam ke rumah. Dalam keadaan mabuk ini, Wak, dia sering sekali melampiaskan kemarahannya pada Maria, dan juga Judith. Nah, Maria, istrinya yang memang sudah menikah sama si Joseph bertahun-tahun. tentu ya kaget bukan main ketika melihat sikap suaminya berubah drastis. Dulu kan dia nggak kayak gitu, Wak. Dan ternyata setelah usut punya usut, sifat pemarahnya si Joseph ini sudah ada sejak dulu, ternyata, Wak. Maria aja nggak tahu, Wak. Dan katanya nih, Wak, sifat Joseph yang kasar ini merupakan efek dengan masa lalunya yang sangat kelam sebelum sebelum bertemu sama Maria. Ya. Nah, penasaran apa yang terjadi di masa lalunya Joseph? Masuk. Hmm. Nah jadi wak sikap Joseph yang mendadak berubah itu Ternyata terjadi bukan tanpa alasan Hal tersebut ternyata berkaitan dengan traumanya Di masa lalu Ingat kalian tadi aku sempat cerita Kalau Joseph ini kan imigran asal Hungaria kan Sama juga sama Maria sih Tapi ternyata wak pada saat si Joseph ini masih tinggal di Hungaria dulu Keluarganya ini dikabarkan telah lama mengalami uh, broken home Ayahnya si Joseph ini pergi meninggalkan keluarganya Nah ketiadaan sosok ayah dalam hidupnya Joseph ini Tanpa sadar ternyata berpengaruh ke karakternya Joseph setelah dewasa. Joseph ini pun tumbuh menjadi laki-laki yang memang tidak percaya diri, Wak. Dia mudah insecure, dia gampang pemarah. Dan karakter-karakter buruk itu pun kebawa lah ini sampai si Joseph menikah. Lah bukannya dia awal-awal -awal pernikahan sama Maria adem ayem aja, nah dia romantis-romantis saja. -romantis nah, inilah dia Wak. satu fakta mengejutkan di sini. Jadi ternyata tanpa sepengetahuan Maria, jauh sebelum Joseph ini menikah dengannya, si Joseph ini lebih dulu sudah pernah menikah dengan seorang perempuan lain, Wak. Namanya Clara. Jadi si Maria ini sebenarnya adalah istri di keduanya, si Joseph, entah dari mana pastinya, Maria ini bisa tahu informasi tentang Clara, mantan istrinya siapa ini ya. Tapi yang jelas, Maria ini akhirnya tahu kalau dari hubungan pernikahan itu, Joseph sama si Clara ini dikaruniai dua anak. Lalu, hubungan mereka ini berakhir dengan tidak baik-baik saja karena konon katanya, selama menikah dengan Clara, Joseph ini sering bersikap kasar sama keluarganya ini, sama dua anaknya juga. Joseph tidak hanya menyakiti Clara dan anak-anak mereka, bahkan Joseph ini juga berani menyakiti secara fisik, Wak. Gak cuma muncung aja, ditumbuknya juga kadang-kadang. Pokoknya abusive kali lah si Joseph nih. Karena nggak tahan ya, Clara minta cerai lah sama Joseph. Kabur dia, dibawa kedua anaknya. Pergi mereka lari ke Arizona. Waktu itu Joseph ini sempat, Wak, mohon-mohon minta maaf sama si Clara. Akan nyesal dia udah gituin Clara. Tapi segimanapun si Joseph ini berusaha memohon agar Clara dan anak-anaknya ini kembali. Clara ini udah terlanjur sakit hati lah gitu. dan dia tetap mantap untuk bercerai. Nah dari situlah akhirnya si Joseph ini sadar kalau dia ini udah nggak bisa berbuat apa apa lagi selain merelakan kepergian Clara sama dua anaknya itu si apa ah si istrinya tuh istri pertamanya tuh Udah cerai. Nah pernikahan pertama yang hancur itu wak, ternyata betul betul membuat Joseph ini merasa terpukul kali dan kejadian itulah yang membuat si Joseph ini bertekad bahwa aku harus berubah menjadi laki laki yang lebih baik. Bagus sebenarnya itu kan wa. Nah, makanya itulah Joseph ini akhirnya pindahlah dia dari Hungaria ke Los Angeles untuk memulai hidup barunya. adik nah, kota itulah Wak, akhirnya dia bertemu sama si Maria yang ternyata juga kampungnya di Hungaria. Dan setelah bertemu sama Maria, Joseph pun bertekad tidak mau mengulangi kesalahannya yang kemarin. Dia dengan yakin membranding dirinya sebagai laki-laki baik, penyayang dan selalu bersikap halus. Pokoknya beda kali lah sama masa lalunya dia di lampau tuh dan memang terbukti di awal-awal pernikahan mereka kan dan memang hal itulah yang buat si Maria ini langsung jatuh hati sama si Joseph Maria taunya si Joseph ini orang baik tapi dia ini nggak tahu sama sekali kalau dulunya Joseph pernah bersikap jahat orang Maria juga nggak tahu kalau sebelumnya si Joseph ini pernah menikah kok Joseph yang nggak cerita wa karena mungkin pada saat itu si Joseph ini betul-betul mau membuang masa lalunya tuh loh makanya dia ini nggak mau cerita apapun ke Maria ataupun ke orang-orang lain lah mungkin pada saat itu Amaria nah, Maria baru tahu tentang masa lalu kelam suaminya itu ketika mereka sudah terlanjur menikah dan punya anak. Nggak tahu sih ini oh, agak shock lah dia tuh pasti ya. Nah aku yakin nih sampai sini kalian juga pasti ada yang bertanya-tanya Kalau memang si Joseph ini udah sempat berhasil nih Nadia Mengubah apa perangnya jadi yang lebih baik Nah terus kenapa dia sekarang kumat lagi? Kenapa dia sekarang tiba-tiba jadi kasar lagi Nat? Gak mungkin si Joseph ini berubah kasar lagi Kalau nggak ada triggernya kan Wak? Nah jadi jawaban dari pertanyaan kalian itu sebenarnya ada di bagian awal yang tadi aku ceritain Wak Ingat kalian tadi di awal aku bilang apa? Sikap si Joseph ini mulai berubah ketika karir Judith ini mulai melejit ya kan? Ah, itulah dia triggernya, Wak. Kesuksesan anaknya sendirilah yang membuat Joseph ini jadi temperamen. Joseph merasa bahwa kesuksesan Judith ini telah melukai harga dirinya, Wak. Eh. Dia iri karena anaknya yang bahkan pada saat itu belum genap 10 tahun bisa menghasilkan kekayaan dengan jumlah yang jauh-jauh-jauh lebih banyak daripada harta yang berhasil dia kumpulkan sepanjang hidupnya. Bahkan rumah yang mereka tempati sekarang kan memang dibeli pakai uangnya Judit kan, Wak? Nah, itulah yang membuat Joseph ini jadi ke trigger dan sering uring-uringan sendiri. Bahkan Joseph ini juga nggak segan-segan untuk melemparkan ancaman yang membuat si Judit sama uh, Maria ketakutan loh. Ancaman apa aja tuh Nadia masuk? seiring dengan sikap Joseph yang semakin kasar Wak Lama-kelamaan Judit ini ya jadi takut lah sama dia si anaknya ini ha Dan karena pada dasarnya Judit ini adalah anak yang suka bercerita wa Alhasil tanpa sadar dia sering nih kelepasan bercerita tentang ayahnya itu ke teman-teman sekolah ya Pas lagi main bareng Wak tiba-tiba Judit ini pernah bilang kayak gini Eh ayahku suka mabuk lah Ayahku pemarah, apa-apa suka dilempar gitu, kena ke wajah aku. Pernah dia pukul mamaku sampai mimisan. Nah, kayak gitu dia ngomong nama anak kecil ke, ya kelepasan bercerita. mana Dan makin lama cerita tentang Joseph yang sering bersikap kasar ini juga didengar Gak cuma sama teman-temannya aja, tapi sama para orang tua wali ya wali murid wak. orang tua kawan-kawannya si Judit ini dengar juga. Mendengar hal itu mereka pun menyarankan Maria sang ibu ini untuk lapor polisi. Lapor aja lah Mbak, kasihan kamu sama anakmu tuh. Udah pernah dilapor sama si Maria eh. Tapi pas polisi datang ngecek ke rumah mereka, secara mengejutkan polisi itu bilang bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik yang dilakukan Joseph terhadap istri dan anak anaknya. Tidak terbukti di sana. Dan karena memang pada saat itu sialnya nggak ada bukti, alhasil laporan dari Maria itu pun ya nggak dilanjuti wa. Mau nggak mau Maria pun mencoba bertahan di dalam rumah tangganya yang sudah mulai toksik ini. Sebagai seorang ibu, Maria juga berusaha sekali melindungi Judith dari kekerasan yang dilakukan oleh Joseph sembari juga terus mendukung Judith dalam berkarir. Sampai akhirnya singkat cerita pada tahun 1987 ketika Judit ini berusia 9 tahun Judit ini mendapatkan kontrak film Wak yang lokasinya berada di kota Bahama Nah karena lokasinya cukup jauh dari tempat tinggal mereka Judit ini harus menginaplah di sana selama proses syuting ini berjalan Begitu pula dengan Maria sebagai orang yang memang selalu mendampingi si Judit ya kan Begini mereka berdua ke Bahama nih nah, kesempatan syuting berhari-hari di luar kota inilah Wak yang menjadi momen yang sangat berharga bagi mereka berdua Kenapa? Karena pastinya disitulah mereka bisa kabur sejenak dari Joseph ya kan tapi pun selama di sana mereka tuh nggak bisa quality time sepenuhnya wah nggak bisa healing sepenuhnya karena apa sebelum berangkat nih ha Maria sama Judith lagi-lagi mendapatkan ancaman dari si Joseph dimana ketika Judith sedang berada di dalam kamarnya dan sedang asik-asik mengemasi koper yang akan dia bawa syuting tiba-tiba aja bapaknya ini si Joseph ini menyelinap masuk ke dalam apa ke dalam rumahnya eh dalam kamarnya si Judith dan sambil emosi yang meledak-meledak seolah-olah tidak ada belas kasih Joseph dengan tega mengacungkan pisau, wak. dia cungkannya pisau ke leher anaknya. dia bilang apa? kalau kau sama ibumu nggak balik ke rumah setelah syuting, awas kau. kupotong lehermu. itu kata bapak eh pak. itu kata bapaknya. Diancam kayak gitu macam mana lah tuh anak 9 tahun diancam pakai pisau. Sepuluh jam. kan udah diancam kayak gitu sama bapaknya tuh ya selama ada di Bahama tuh Judit ini selalu terbayang-bayang dengan ancaman itu lah Dan di saat yang bersamaan sebenarnya Maria ini juga sempat tuh curi-curi cerita ke kru-kru film yang ada di sana tentang masalah yang memang sedang dia hadapi sama Judit. Eh suami aku tuh kayak gitu kali kok tahu. Oh pokoknya diceritain itu semua sama dia sampai dia cungkan tuh pisau ke leheran aku kemarin waktu mau berangkat toklen. Dengar itu tuh ya kebanyakan dari mereka langsung menyuruh lah Maria aku pergi aja dari dia gitu kan. Akhirnya karena dipush didukung sama kawan-kawan ini, Maria pun memutuskan bahwa di perjalanan pulang nanti udahlah aku bakal kabur aja ke rumah kakakku. Gak mau aku balik ke rumahnya si Joseph. Which itu adalah rumah anak ya gitu kan. Nah tapi waktu belum sempat rencana itu direalisasikan ya. Joseph telah lebih dulu menelpon mereka dan secara khusus dia minta bicara dengan Judith. Mana Judith? Ini aku mau ngomong sama Judit. Dia nggak mau ngomong sama Maria, wak di pushnya mental anak itu. Ya apa ada apa apa, syuting sampai kapan? Udah selesai. Kamu masih ingat kan dengan apa yang Papa bilang kemarin sebelum berangkat? Hah? Jangan lupa loh ya, jangan macam-macam kau. Judit ditekan kayak gitu, wak. Dengar ucapan bapak yang. E eh, e -eh bergerak anak aku. Iya nak eh, tayangku baru kali ini berasa. Oh, tayang. Bentar, wak sayangku teriak tadi dua kali dia pijar tadi tak tak, 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 tak <tid> tayangku nah, ibu 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 tayang buntak buntan tapi yang ala tayang untak untak teriak hmm. tadi ya sikit lagi sikit lagi sikit lagi ya oke hmm. okay, lanjut nah sampai mana tadi aduh malu aku Oke, okay. nah pokoknya setelah udah diancam kayak gitu sama bapaknya kan tuh ya jadi takut sih Judit ini wah makin ketakutan lagi ya kan. Akhirnya yang awalnya mama emo langsung belok ke rumah kakaknya merengek lah Judit itu di pinggir eh di tengah jalan. Merengek ke mamanya udah lama kita pulang aja lah ke rumah, mah takut aku katanya. Dan dari sanalah akhirnya rencana itu pun gagal total. Mereka terpaksa kembali lagi ke rumah itu dan berhadapan lagi dengan Joseph. Nah, terus tidak lama kemudian wah dari situlah sebuah tragedi yang sangat memilukan ini akhirnya terjadi. peristiwa yang sangat memilukan ini Wak, berawal pada bulan Juli tahun 1988. Pada saat itu, suatu hari Judit ini sedang asyik bersepeda di sekitar komplek rumahnya. Lalu ketika itu dia mampir sebentar nih di salah satu rumah tetangga yang memang udah akrab sama dia. Di situ Judit tiba-tiba bilang ke tetangganya, "Tante, aku takut pulang ke rumah lah. Aku takut," katanya. Tuh tetangganya jawab, "Eh, takut kenapa, Nae? Ada apa?" "Ayah tuh selalu bilang, Tante, kalau dia mau membunuh ibu." aku takut katanya. Nah di sisi lain Wak Joseph ini juga ternyata mengatakan hal yang sama juga sama teman yang namanya Peter. Nah kalau lagi ngobrol tuh Wak Joseph tuh tiba-tiba sering aja tuh. Aku mau bunuh Maria aja lah. Gitu. Tuh temennya bilang, eh jangan lah ngapa kok nih? Ngapa kok mau habisi dia? Dia tuh ibu dari anakmu loh. Kalau nggak ada dia siapa yang ngurus anakmu? Kata temennya kan. Dan kalian tahu mendengar pertanyaan itu Wak dengan santainya si Joseph bilang apa? Ya udah aku bunuhnya juga sekalian anakku. Itu katanya. Nah awalnya orang-orang dan juga teman-temannya si Joseph ini mengira kalau ya ancaman-ancaman itu cuma sebatas ucapan aja nih. Ah nggak mungkin lah si Joseph ngomong kayak gitu. Aku tahu betul dia sayang kali sama istrinya Anaknya pun juga itu anak satu-satunya. Anak juga populer kali nggak mungkin lah dia kayak gitu. Itu yang ada dalam pikiran orang-orang ini wa. Sampai pada suatu hari di tanggal 26 Juli 1988 orang-orang pun mulai merasa ada yang janggal dengan mereka. Jadi ceritanya pada saat itu Judith ini sedang terikat kontrak untuk menjadi pengisi suara dalam karakter film kartun All Dogs Go to Heaven. Nah harusnya di tanggal 26 itu Judit ini datang ke studio untuk take voice over. Tapi ditunggu punya tunggu kenapa Judit ini nggak datang datang juga ya? Akhirnya si kru film ini pun nelpon lah ke kediamannya Judit pakai telepon rumah nih. Di telepon nyambung yang angkat Joseph. Dia tanya halo Pak Joseph maaf ini saya mau tanya Judit kemana ya? Dia harusnya udah sampai di studio loh sekarang. Tapi sekarang kami nggak ada dengar kabarnya nggak ada lihat batang hidungnya pula kata si kru ini. Oh kalian mau take uh, voice over itu bukan sih? Aduh, saya kurang tahu ini, Mas. Tadi sih saya lihat ada mobil hitam nih yang datang jemput Judit sama Maria. Tapi saya nggak tahu pasti, Mas, mereka mau kemana. Saya pikir ya mau ke studionya Mas, kata si Joseph. Oh ya udah nanti kalau ada kabar dari mereka minta tolong kami dikasih tahu ya Pak ya, kata. Oh ya 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 yaudah, ya udah ya udah ya, saya pamit dulu. Saya nggak bisa lama-lama nih ngobrol saya buru-buru saya mau pergi, kata si Joseph. Nah dah tuh kan setelah telepon itu ditutup, Joseph pun pergilah ini dari rumah nih, tanggal 26 nih ya. Nah pada saat itu nggak diketahui Wak Joseph ini kemana, tapi yang jelas dia tuh baru balik ke rumah keesokan harinya di tanggal 27 Juli 1988. Nah di pagi hari tanggal 27 itu sekitar jam setengah 8 pagi kebetulan ada nih Wak, salah satu tetangga mereka yang lagi nyiram-nyiram tanaman tuh di apa halaman rumah depan dan rumah dia ini nggak berjarak begitu jauh dari rumahnya si Judit nah, pas lagi asik siram-siram tanaman ini dia dikejutkan dengan suara ledakan yang sangat kencang dan suara itu berasal dari mana? rumahnya Judit. Tanpa menunggu lama dia pun langsung nelpon 911 Wak. Nah lalu tepat ketika telepon itu berakhir dan petugas sedang dalam perjalanan pergi ke sana. Si tetangga yang lagi nyiram tanaman ini kembali dibuat terkejut ketika dia melihat ada asap mengepul keluar dari rumahnya Judit. Kebakaran rumah tuh. Dan untungnya nggak lama kemudian petugas kepolisian dan juga pemadam kebakaran tibalah itu di rumahnya Judit kan. Mereka susah payah itu Wak berusaha untuk memadamkan api yang sudah membesar kala itu. Dan setelah apinya padam, mereka pun langsung masuk ke dalam rumah untuk olah TKP. Nah pas mereka lagi olah TKP ini lawak secara mengejutkan, petugas menemukan ada tiga tubuh yang sudah tidak bernyawa di sana. Mereka siapa? Betul Clancy Joseph, Maria, dan juga artis cilik Judith Muati. tiga tiganya itu tepanggang. Huh. Awalnya, kalau itu petugas mengira kalau meninggalnya tiga orang tadi terjadi ke akibat ya, kebakaran, kan? Wak? Tapi ketika petugas memeriksa TKP lebih lanjut, mereka dibuat tercengang lagi dengan sebuah fakta yang mereka temukan di sana, di mana dari bukti yang ada, ditambah lagi uh, dengan hasil pemeriksaan medis, diketahui bahwa ada bekas tembakan di kepala ketiga korban tiga-tiganya ada bekas tembakan. Dari sini aja udah jelas ini pasti bukan gegara kebakaran biasa. Ini pasti kasus penghilangan nyawa. Iya kan? Ah, tapi pelakunya siapa nih? tiga-tiga ditembak. Nah, jawaban dari pertanyaan itu polisi temukan di bukti selanjutnya Wae. Jadi kebakaran tadi ternyata berasal dari tumpahan bensin yang tersebar di seluruh bagian rumah, termasuk di jasadnya Judit dan juga Maria. Tapi anehnya di sini tumpahan bensin itu nggak ada tubuhnya si Joseph Wae. Dan selain itu hasil pemeriksaan forensik juga menunjukkan bahwa Judit dan Maria ini ternyata ditembaknya pada tanggal 25 Juli 1988 which is dua hari yang lalu udah ditembak sedangkan Joseph ini baru ditembak tepat di pagi itu lain didengar sama tetangga nyiram tanaman tuh tanggal 27 Juli 88 tuh nah dengan fakta tersebut polisi pun akhirnya menyimpulkan bahwa pelaku dari tindak kejahatan ini adalah siapa Joseph dan suara ledakan yang didengar oleh tetangganya tadi merupakan apa suara tembakan pistol yang dilakukan sama si Joseph untuk mengakhiri hidupnya sendiri dan dari hasil olah TKP ini wak polisi juga mendapatkan gambaran kronologi kejadian itu. Karena memang jasad Judit ini ditemukan dalam kondisi terbaring di dalam kamarnya, Wak, maka besar kemungkinan Judit lah yang pertama kali ditembak pada malam hari dalam keadaan dia lagi tertidur ditembak sekali. Tak. Lalu sepertinya suara tembakan itulah yang membuat Maria bangun. Maria ini macam sempat berlari bentar ke arah kamarnya Judit, tapi sesampainya di lorong dia lebih dulu bertemu dengan Joseph dan di sanalah Joseph langsung nembak juga kepala Maria. Dah mati Maria juga karena memang jasad Maria ditemukan di lorong Wae eh, waktu mau menuju ke kamarnya Judith dan setelah itu barulah ini dua hari kemudian Joseph dengan tega membakar jasad istri dan anaknya beserta dengan rumahnya itu dan ketika rumahnya udah mulai terbakar disitulah Joseph baru tak dengar sama itunya sama siapa sama tetangganya mati dia langsung baru di situ api itu mulai-mulai menyebar kena lah dia dan dalam kasus ini wak polisi mengatakan bahwa jelas pelakunya di sini adalah Joseph wak. tapi tentu tidak ada tindakan hukum karena ya itu si pelakunya kan juga meninggal dunia kan tapi yang jelas wak dengan adanya kasus ini orang-orang pun semakin aware lagi dengan para korban kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan pada anak-anak dan sampai hari ini juga wak cerita serta juga karyanya Judith masih selalu diperbincangkan sebagai bentuk penghargaan terhadap si artis cilik nan pemberani yang ber Nama Judith Barsi, Kasian ya. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang kasus menghilang nyawa yang menimpa Judith Barsi. Di akhir masa hidupnya Wak, sebenarnya Judith ini masih terlibat dalam pembuatan dua film kartun, yaitu The Land Before Time tadi, sama All Dogs Go to Heaven tadi tuh. Di kedua film ini, Judith berperan sebagai pengisi voice over. Tapi sayangnya kedua film itu baru rilis setelah kematiannya Judith. Meski Judith nggak sempat melihat filmnya, tapi sampai hari ini film-film itu tetap menjadi warisan yang sangat berharga dari Judith untuk para penggemarnya. Dan mungkin buat kalian yang sedikit penasaran dengan rumah kediaman, keluarga Judit sekarang ini aku perlu tambahin informasi yang agak menarik juga sih menurut aku. Jadi nih setelah bangunannya ini sempat hangus terbakar ya kan? Rumah itu akhirnya direnovasi lagi. Terus pada tahun 2001, 13 tahun setelah kematian si Judit, ada nih satu keluarga yang akhirnya pindah tuh ke rumah Judit ini. Awalnya di sana mereka nggak tahu tuh tentang peristiwa naas yang pernah terjadi di rumah itu. Tapi selang berapa lama kemudian mereka uh, mulai merasakan aktivitas supranatural di sana. Dan konon katanya nih Wak, ada beberapa titik di rumah itu yang terasa dingin gitu. Pintu garasi mereka, pintu garasi loh ini sering terbuka tutup sendiri. Mereka sering merasa seolah-olah di sana tuh lagi diawasi dan lain-lain gitu lah. Nah karena ketakutan ya wajar lah mereka cerita lah ke tetangga-tetangga yang lain tuh. Ah barulah di situ si tetangga ini cerita kalau heh rumah yang kalian tempati itu dulu tuh TKP penghilangan nyawa sekeluarga lo kata. Nah dari situlah akhirnya muncul kabar kalau memang rumah kediamannya keluarga Judit itu sekarang berhantu. Bahkan ada juga loh yang bilang kalau Judit, uh, Maria sama Joseph masih bergentayangan di sana, Wak. Banyak tuh video-video di Youtube, kalian tengok lah. Tapi terlepas dari benar dan tidaknya kabar tentang keluarga Judit yang gentayangan ini, ya tetap aja kalau misalnya kita masih ingat masa hidup mereka yang ngerasa sedih juga nggak sih kita? Banyak juga loh kasus artis yang meninggal pas lagi masa kejayaan ya kan. Tapi yang membuat kisah Judit ini semakin pilu adalah yaitu Pelakunya bapaknya sendiri, dan hanya karena bapaknya ini iri sama pencapaian anaknya. Ya Allah nyesak kali, nyesak. Emang wak ya kita tuh memang harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum akhirnya memulai hubungan dengan orang lain. Jangan kalian jadi macam si Joseph ini yang masih menyimpan trauma masa lalu terus malah anak sama istri yang gak salah apa-apa ini jadi pelampiasan ya. Kita doakanlah ya sama-sama semoga Judith dan ibunya mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan dan juga semoga dosa-dosa Joseph diampuni oleh Tuhan yang Maha Kuasa juga. Ya mau gimana lagi kan Wak? Memang itu udah jalan takdir mereka stop Oke okay, Wak, jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini, klik like-nya Jangan lupa komen di bawah untuk dan saran-saran untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tahu kalau aku upload video baru And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan Dari channel aku See you next video Wak, bye